Hai Sobat Lenca semua, bertemu lagi dengan kami di channel kesayangan kita semua, Lendengan YouTube Channel. Channel yang membahas tentang traveling, cooking, kuliner, destinasi-destinasi wisata, hotel, yang lagi hits, hype, dan viral ya. Ikutin terus video-video baru kami di semua platform sosial media, seperti Instagram, Facebook, TikTok dan juga YouTube Lendengan YouTube Channel. Sebelum kita lanjut videonya, luangkan waktu kalian sedikit ya, cuma 3 detik aja buat subscribe. Terima kasih banyak loh buat yang sudah subscribe, karena berkat dukungan kalianlah Lendengan Channel bisa sampai sebesar ini. Nah, buat yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe karena subscribe itu gratis. Nah, Sobat Lenca, pada episode kali ini kita akan mengajak kalian untuk review virtual ke daerah yang khas banget dengan tahunya, yaitu Sumedang. Namun kali ini kita mau mereview salah satu luxury glamping yang ada di kota ini. Gimana keseruannya? Ikutin terus ya video kita sampai akhir. Nah Sobat Lenca, untuk bisa sampai ke lokasi ini dibutuhkan waktu kurang lebih ya, nih 1 jam. Aksesnya tuh bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 Sobat Lenca. Namun bagi kendaraan roda 4, akses perjalanannya menuju ke kawasan ini itu tuh masih cukup ekstrim ya. Kenapa kami bilang cukup ekstrim? Karena memang jalannya itu selain naik turun juga berliku, dan untuk dilewati 2 mobil itu termasuk jalan kecil ya. Jadi kita tuh harus ekstra hati-hati di sini. Alhasil untuk jalannya itu hanya cukup dipakai untuk 1 mobil. Jadi untuk petugasnya diterapkan buka tutup jalan Sobat Lenca. Namun gak usah khawatir, semua terbayarkan kalau kalian nanti udah sampai di puncaknya. Dan ini tuh termasuk salah satu luxury glamping yang hidden gem ya. Bisa dibilang hidden gem karena memang akses untuk kesini tuh belum banyak yang tahu dan masih bisa dibilang dengan hidden gemnya Sumedang. Nah Sobat Lenca, sebelumnya kami sempat mereview kebun durian Sanghyang Bedil, di mana satu kawasan nanti dengan luxury glampingnya. Nah nanti kalian bisa lihat dulu video kami karena sempat mereview. Kalian nonton dulu kebun durian Sanghyang Bedil di video sebelumnya, klik aja di playlist lalu muncul. Habis itu setelah nonton kalian bisa lanjut lagi nonton luxury glamping kali ini. Untuk alamat lengkapnya sendiri, glamping Sanghyang Bedil ini berada di Cipeuteuy, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Nah Sobat Lenca, sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan pemandangan persawahan yang sangat indah. Nah ini salah satu trek naiknya yang kita bilang di awal cukup ekstrim. Bagi kalian yang menggunakan roda 4 atau roda 2, itu benar-benar kalian harus pastikan dulu kondisi kendaraan kalian masing-masing kalau kalian mau kesini. Karena selain medan yang terjal dan juga cukup panjang, di sini banyak banget jalan-jalan yang memang belum sepenuhnya baik ya. Jadi kita harus prepare aja. Dan ini salah satu dari tempat kita check-in. Nah ini ada di atasnya, karena glampingnya tuh ada di bagian bawah, jadi kita parkir di atas terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti kita lanjut ke bawah. Setelah double check, proses check in yang selesai, baru nanti kita akan diantarkan oleh petugas dari Sanghyang Bedilnya langsung ke area glamping kita. Nah untuk jam operasional sendiri buka dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Di weekend, Senin sampai Jumat buka dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Sedangkan di weekend dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Sesuai dengan namanya, Kebun Durian Sanghyang Bedil. Di sini tersedia berbagai jenis durian. Spesialis lagi, buah-buahnya tuh langsung dipetik dari kebun duriannya loh. Jadi bagi para pencinta durian, ini merupakan salah satu surganya. Lagi-lagi sudah kami review di video sebelumnya ya Sobat Lenca. Kalau yang mau nonton bagaimana kita mereview durian-durian yang ada di sini, karena kita cukup banyak pesan variasi durian loh dari durian Sanghyang Bedil ini. Jadi kalian bisa nonton dulu videonya, baru nanti next kita lanjut ke glamping ini. Nah, setelah kita sampai di parkiran glampingnya, area yang lebih bawah lagi dari parkiran check-in tadi, ini kita langsung disambut oleh penunggu glampingnya. Jadi dibawakan juga untuk koper kita. Servisnya sih oke ya, jadi mereka fast respon pada saat kita datang, langsung dibawa ke tempat glampingnya dan ditunjukin nih kita di bagian mana. Dan mereka juga memberikan sedikit informasi apa aja yang kita dapat, fasilitas apa aja. Jadi sambil jalan mereka menjelaskan semua area-area yang memang bisa menjadi salah satu fasilitas glamping kita. Dan ternyata worth it banget ya Sobat Lenca. Untuk harga nanti kami spill ya di tengah-tengah video ini. Sebenarnya untuk area ini tersedia 2 jenis penginapan Sobat Lenca, yaitu yang pertama glamping yang nanti kita mau tempatin, dan juga ada villa. Suasananya yang sejuk saat kita datang ke sini nih menambah syahdu suasana saat datang ke tempat glampingnya Sobat Lenca.
Dan bener aja pas kita datang, ini tuh sesuai ekspektasi sih. Luxury glamping di tempat yang kita bisa bilang hidden gem ya, karena belum banyak yang tahu juga. Dan ini tuh pas kita masuk, wangi banget untuk spraynya. Dan ini tuh diberi beberapa cahaya dan ada teko listrik di ujung kiri, ada air conditioner, dan di sini juga ada tisu, ada mineral water, diberi 2 piece, ada gelas, ada telepon juga, lalu di bawahnya itu ada cemilan-cemilan gitu. Tapi untuk cemilannya ini berbayar ya, jadi saat kita makan itu sudah otomatis nanti masuk bill untuk glampingnya. Di sini ada satu bed cover, di sini tuh juga ada 2 bantal, dan yang paling keren lagi sih pemandangan di luar glampingnya Sobat Lenca. Nah untuk rate harganya sendiri di penginapan ini, kalau kalian pilih sang yang kabin itu mulai dari 1 juta per malam untuk 4 orang. Sedangkan fasilitasnya itu ada water heater, ada mini kitchen, breakfast, outdoor barbecue, lalu ada kolam renang, dan masih banyak lainnya. Sedangkan kalau yang kayak kita nih, yang glamping, ini harganya mulai dari 500 ribuan aja per malam Sobat Lenca. Dan untuk fasilitasnya, ini bisa dilihat sendiri ya, ada tenda yang luas dan juga nyaman pastinya. Toilet, barbecue area juga ada, breakfast, dan juga fasilitas lainnya. Nah Sobat Lenca, setelah kita mereview glampingnya, dan ini kamar mandinya persis berada di samping kanan glamping. Setiap lain itu mendapatkan 2 kamar mandi. Dan ini kita akan jalan ke depan lagi ke area vilanya yang 1 juta per malam tadi ya. Namun tidak menutup kemungkinan kalau lebih dari 4 orang kalian bisa extra bed di sini. Dimana nanti extra bed itu harganya berbeda lagi ya dari harga utama penyewaan vilanya. Nah ini kalau menurut kami sih worth it ya kalau kalian sekeluarga di sini. Karena memang sebagus itu vilanya. Kalau dari luar nanti kita coba masuk. Namun sekali lagi di sini tuh banyak banget naik turun tangganya Sobat Lenca. Untuk bawaan sih masih bisa dibantu oleh petugasnya. Namun kalau accessibility untuk disable ini agak PR sih kalau kalian kesini. Dan ini adalah pintu gerbang vilanya, di mana di depannya itu kayak ada kabin gitu. Nah di sini di kabinnya itu kalian bisa duduk kayak balkon kecil, di mana ada tempat duduk di luarnya. 4 kursi ya, cukup syahdu lah ya kalau nanti sore menjelang malam. Dan kita masuk tuh langsung dihadapkan dengan tempat tidur. Dan di sini ada mini kitchen, di mana mini kitchen ini areanya lengkap banget. Ada dispenser, kulkas, lalu disediakan kompor dengan beserta alat masak, panci, wajan, dan juga teko. Wah ini sih kalau kesini dengan keluarga lengkap banget ya, bisa masak-masak bareng keluarga di sini. Apalagi di tengahnya tuh kayak ada mini tempat duduk buat makan-makan bersama keluarga. Dan ini kanan kirinya ada tempat tidur, dan di depan tempat tidurnya itu ada kamar mandi. Jadi kamar mandinya tuh di dalam kalau untuk villa. Lengkap ya kamar mandinya, di sini ada shower, ada kaca, dan juga untuk showernya di sini sudah dilengkapi dengan water heater. Jadi kalau mau mandi air hangat itu bisa banget di sini Sobat Lenca. Shampoo sabunnya lengkap, kamar mandinya juga wangi, pokoknya enak deh. Dan ini kalau kalian lihat lagi, ini landscape-nya tuh ada tangga di tengah ruangan, di depan lemarinya persis. Dan itu kalian bisa naik ke atas. Kalau naik ke atas tuh ternyata masih ada 1 kamar lagi. Jadi ini tuh menurut kami bisa lebih dari 6 orang sih aktualnya. So worth it kan dengan harga 1 juta per malam. Dan kalau extra bed kalian bisa tambahkan di atas ataupun di bawah nih. Dan kamar yang di atas juga nggak kalah estetik ya. Ada 1 AC, kanan kirinya ada pencahayaannya yang cukup karena ada jendela terbuka seperti ini nih. Jadi kalau malam bisa lihat bintang ya. Dan ada 1 jendela yang panjang banget, ini sampai ke bawah. Namun gak usah khawatir ada hordennya untuk penutup. Jadi dari atas sampai bawah walaupun kaca-kaca semua, namun bisa ditutup kalau kita sudah mulai malam dan ingin lebih intens lagi dengan keluarga. Ini cukup banget ya kalau di villa ini. Namun sekali lagi disclaimer ya Sobat Lenca, untuk harganya sendiri itu sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari pengelolanya. So pada saat kami kesini sih harganya masih segitu ya. Untuk sekarang mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. So gimana nih Sobat Lenca, untuk villanya gak kalah syahdukan dengan tadi yang kita sewa, yaitu glamping.
Jadi kalian bisa pilih aja nih mau glamping atau mau villa, semuanya worth it kalau di sini. Apalagi kalau nanti sekalian makan durian, udah pasti paket lengkap. Nah, buat kalian yang ingin mengetahui info lengkapnya bisa langsung mengunjungi akun Instagramnya. Instagram resminya @kebunduriansangyangbedil. Nah, sementara buat kalian yang ingin datang langsung ke lokasi, kalian bisa langsung lihat panduan dari rutenya di Google Maps. Ya, ada tuh Durian Sangyangbedil. Dengan memasukkan nama Durian Sangyangbedil aja, itu udah langsung ke arah ini dan itu udah akurat ya, karena titiknya sudah sesuai dengan yang ada di Google Maps. Dan sebenarnya Sobat Enca, kalau kita lihat dari Google reviewnya sendiri, ini tuh dapat skor 4,4 dari 5 ya, dan ini merupakan skor yang cukup baik. Dan kalau kita lihat ulasan-ulasannya pun, banyak banget ulasan yang positif. Jadi kalau kita review atau overall dari semua ulasan yang ada di Google, itu cukup positif. Nah, dari harga segitu itu kita sudah termasuk atau sudah include dengan breakfastnya Sobat Lenca. Kalau makan malam itu kita pesan sendiri ya. Jadi di sini tuh selain ada Durian Sangyangbedil, ada glampingnya, ada villa dan juga ada resto Sundanya Sobat Lenca. Nah, untuk review restonya kami bikin video terpisah. Kenapa? Biar kalian fokus aja nih ke villa dan glampingnya kali ini. Jadi nggak campur-campur sama restonya. Dan untuk resto akan kami review di video berikutnya Sobat Lenca. Pokoknya tempat ini tuh cocok banget deh buat staycation bersama keluarga. Kenapa saya bilang staycation? Karena benar-benar kalian bisa menghabiskan waktu weekend di sini. Karena lengkap banget fasilitasnya, selain ada restonya dan juga nanti tuh ada tempat bermain anak atau playground gitu. Jadi itu family friendly banget atau kids friendly banget deh, lengkap. Dan ada mini zoo juga. Kalian bisa kesini di weekend dan gak usah kemana-mana lagi, udah puas banget karena banyak banget yang bisa kalian explore di sini. Dan ada wisata alamnya juga, yaitu menyusuri sungai. Nah, nanti videonya juga kami gabung dengan video yang di resto ya Sobat Lenca. Selain ada resto Sunda, di bawah juga ada resto yang menyajikan serabi durian dengan view pemandangan alam, air yang mengalir di tepi sungai. Wah, pokoknya sahdu banget, tungguin aja video berikutnya ya. Di sini juga disediakan fasilitas area barbecue, jadi kalau nanti malam mau barbecuean juga bisa Sobat Lenca. Naik sedikit ke atas, kita jalan sedikit menggunakan tangga, ini sudah ke area kolam renangnya. Di mana area kolam renangnya itu luas banget dan ada air hangatnya. Dan kolam renangnya tuh ada kolam renang untuk anak kecil. Di sebelahnya tuh ada tempat duduk-tempat duduknya ya. Dan kita jalan lanjut sedikit ke kiri, itu ada satu resto atau bisa juga kita sebut dengan mini bar. Dan kita akan pesan kopi di sini karena sore-sore minum kopi sebelah kolam renang tuh kayaknya enak banget ya. Dan kita pesan dulu Sobat Lenca, karena restonya ini tutup di pukul 7 malam. Jadi kita pesan sekarang aja. Sebenarnya bisa keantar ke glamping kita diantar gitu ya. Cuman saat ini kita sedang gak pengen makan, cuma pengen minum aja di tempat. Jadi kita pesan dulu ya. Nah, setelah dari resto ini kita bisa lanjut ke arah kiri dikit. Kita akan keluar dulu. Setelah keluar baru kita jalan sedikit. Sebenarnya ini tangganya lumayan sih, cukup kalau buat naik turun. Lumayan cukup untuk menurunkan berat badan juga ya. Saking banyaknya tangga di sini Sobat Lenca, cuman ya worth it lah ya. Nah, ini tangga yang ke kanan ini itu arah ke resto bisa, arah ke pembelian souvenir juga bisa alias oleh-oleh. Jadi ada satu toko gitu di mana di sini sediakan beberapa cenderamata atau souvenir oleh-oleh buat kalian yang lagi staycation di sini nih. Nah, kayak gini-gini banyak banget dijual di sini. Kalian bisa cek di tokonya dengan harga yang cukup relatif murah, tidak menguras kocek kalian terlalu dalam. Dan di sini juga disediakan snack-snack, makanan ringan yang kalian bisa pilih, bisa pesan, ada pop mie juga. Jadi untuk fasilitas sih lengkap ya di sini. Cuman ya itu untuk kendala paling tangga naik turunnya aja yang agak sedikit PR kalau kalian bawa orang tua di sini atau yang disable. Itu mesti dijadikan notis atau catatan atau perhatian khusus sih kalau kesini. Oke Sobat Lenca, setelah kita dari tempat souvenir ini kita bisa lanjut lagi. Kita keluar sebentar. Di depan pintu sebelah kiri itu ada seperti balkon, di mana di balkon itu ada tempat-tempat yang bisa kita gunakan bersuah foto. Karena di sini banyak banget spot-spot foto yang instagramable tentunya Sobat Lenca. Dan ini dari sini kita bisa lihat pemandangan kolam renang, jadi lebih indah dari atas ini nih Sobat Lenca. Besok pagi aja kita renangi ya, karena sore hari ini ramai banget
mungkin besok pagi udah sepi, jadi kita mau coba renangnya besok pagi aja. Eits, sebelum lanjut lagi video ini, buat kalian yang belum follow IG dari Lenangan YouTube Channel, yuk buruan di follow Instagram Lenangan YouTube Channel. Nah Sobat Lenca, dari area ini untuk menuju ke area kolam renang sebenarnya ada dua akses. Ada tangga yang langsung, tapi tangganya kecil agak melingkar gitu. Dan juga ada tangga yang memang disediakan untuk umum. Dan memang lebih banyak anak tangganya, jadi kalian tinggal pilih aja mau yang nyaman atau yang cepat tapi agak melingkar tangganya. Nah setelah sampai di kolam renang, kita juga mau langsung menuju ke glamping kita nih, kita mau istirahat dulu. Namun kita gunakan akses lain dari akses yang pertama kita pakai. Jadi ada dua akses nih Sobat Lenca. Nah ini adalah alternatif akses ke glamping kita. Jadi kita nyusurin kolam renangnya, setelah itu kita turun. Ada tren gitu, ditarik tren, namun kabelnya memang sedang tidak bisa dipakai, jadi kita gunakan tangga aja. Namun gak apa-apa ya, jadi kita tahu banyak akses menuju glamping kita. Dan gak berasa Sobat Lenca, langit sudah gelap, tandanya malam sudah tiba, dan kita akan mulai makan malam. Di sini kita pesan paket makan malam di sini, di mana satu paket itu sudah mencakup seluruh dari yang kita inginkan. Namun kita nggak banyak review untuk restonya karena videonya kita buat terpisah untuk review set dari resto Sunda ini. Namun nggak usah khawatir Sobat Lenca, di next video kita akan review lengkap mengenai makanannya. Karena memang selain tempatnya yang enak, ternyata makanannya juga enak Sobat Lenca. Apalagi sambelnya, bikin pengen balik lagi sih jujur li ke tempat ini. Yang memorable banget tentunya. Dan setelah selesai makan malam, kita lanjut ke area kolam renangnya Sobat Lenca. Di sini sudah cukup sepi ya, karena untuk barnya sendiri udah tutup. Dan untuk kolam renangnya, ini sebenarnya masih dibuka. Namun memang sudah tidak ada yang renang lagi. Walaupun memang ada air hangat, jadi worth it sih kalau renang malam-malam pun di sini. Namun ya, masih banyak yang belum keluar mungkin. Jadi kolam renangnya masih sepi gini nih, gak terlalu ramai. Dan kami putuskan untuk berenang nanti pagi aja Sobat Lenca, di samping udaranya yang cukup segar besok pagi. Malam ini juga dingin banget cuacanya, jadi kita putuskan balik ke glamping aja. Dan selamat pagi Sobat Lenca semua di rumah. Ini adalah suasana pagi hari di area kolam renang. Wah bener kan, seperti dugaan kami. Pagi ini tuh udaranya sejuk banget dan surprisingly kolam renangnya juga sepi Sobat Lenca. Dan area ini kita mau coba pagi ini. Ada area kolam air hangat, ada kolam renang yang backgroundnya itu udah kayak lukisan alam. Wah lengkap banget sih kalau kesini kalian tuh sudah disajikan dengan alam yang indah plus fasilitas yang lengkap. Wah ini tuh selain enak, syahdu, lengkap, dan juga ada beberapa fasilitas yang menurut kami ini nilai plus-plusnya buat tempat ini, yaitu kids friendly. Dan di sini itu ada kayak tempat bermain dan mini zoo. Kita coba masuk ya ke area itu. Dari area kolam renang, gak jauh dari situ kalian tinggal jalan aja ke atas, di mana langsung kalian tertuju ke playground yang lengkap banget. Jadi kalau bawa anak kecil ke sini, playground ini tuh sudah mencakup beberapa area permainan, di mana setiap permainannya tuh macam-macam jenisnya. Jadi nggak boring sih kalau bawa anak kecil ke sini, apalagi view-nya nih Sobat Lenca nggak kaleng-kaleng. Udaranya pun masih seger banget kalau di bawah jam 10, jadi nggak terlalu panas di area mini zoo-nya. Dan nanti kita jalan sedikit ke arah sana, di mana kanan kirinya itu terdapat beberapa alat-alat untuk kalian bermain atau anak-anak bermain. Dan di sebelah kirinya persis ini ada seperti mini zoo. Ada beberapa hewan peliharaan di sini, ada burung, ada juga hewan-hewan lainnya yang pastinya lucu-lucu Sobat Lenca. Masih banyak jenis lainnya, ada kelinci juga di sini. Dan untuk jenis-jenis mainannya juga banyak banget ya. Di sini kalau kita naik tangga ke atas itu bisa kayak ada jembatan kecil gitu. Dan di bawahnya pun masih ada kayak trekking menuju jaring-jaringnya. Jadi ada adventure dikit lah buat anak-anak. Lalu di sisi di atasnya itu masih ada lagi kayak jembatan kuning dan masih banyak mainan lagi lainnya. Kalian tinggal pilih aja, di sini tuh banyak banget jenisnya. Gimana Sobat Lenca? Sudah puas belum dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kami eksplor tadi? Sebenarnya masih ada lagi nih beberapa fasilitas yang nanti memang sengaja kami sediakan untuk next video.
So, kalian bisa nungguin video kami part 3 di Durian Sang Yang Bedilnya ya. Oke Sobat Lenca, sampai juga kita di penghujung. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya, yang pastinya bakal lebih seru lagi, lebih hype lagi, dan juga kalian akan dapatkan video-video baru yang pastinya akan lebih viral lagi Sobat Lenca. Gak bosan-bosannya nih kami ingetin buat yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe. Gak lama kok, cuma 3 detik aja kalian pencet tombol subscribe. Dan bunyikan juga loncengnya ya. Terima kasih Sobat Lenca di rumah. See you on my next video. Have a nice weekend and bye-bye.